Hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika. Hujan deras membuat race pertama balapan Superbike ditunda hingga Minggu besok. Pemirsa, hujan deras di sirkuit Mandalika terjadi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 20 menit sebelum balapan dimulai. Sejumlah pembalap sempat berada di tengah trek, namun beberapa saat kemudian panitia WSBK menyatakan balapan race pertama ditunda hingga besok. Para pembalap dan kru akhirnya membawa motor kembali menuju paddock. Dan rencananya balapan race pertama akan digelar Minggu pukul 11, sedangkan balapan race kedua juga akan digelar hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you.